Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa la hulla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah judul kajian tentang makna substansi dari pelaksanaan ibadah wajib atau ibadah fardu, yang biasanya sebagian ulama memberikan istilah ibadah mahboh, yang tentunya ibadah-ibadah yang ditentukan fardunya. Yang mana ibadah-ibadah wajib dalam Islam yang kita kenal ketika seorang seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka difardukan atau diwajibkan kepada dia untuk melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan termasuk haji bagi orang-orang yang mampu. Sekarang, apa substansi daripada keempat ibadah yang difardukan kepada seluruh umat Islam. Yang pertama kita lihat sholat. Kalau sholat secara filosofis, ketika kita mengerjakannya, apalagi secara berjamaah, kita lihat di mana manusia sama-sama mengikuti satu komando dari seorang imam dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mereka sama-sama mengucapkan amin ketika imam mengucapkan waladhalin. Sama-sama mereka ruku. Sama-sama mereka sujud. Ini punya makna substansi bahwa ketika kita sudah mengetahui makna daripada sholat. Hubungan kita sesama manusia secara hakiki, di situ kelihatan bahwa ini seseorang betul-betul sholatnya itu dia maknai. Karena tergambar terimplementasikan, terrealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya pendeknya bahwa orang yang sudah betul-betul sholatnya itu benar, itu tergambar dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, ibadah puasa. Ibadah puasa ini kita lakukan, salah satunya hikmahnya itu adalah ketika kita menahan lapar, tentunya kita merasakan bagaimana perasaan orang-orang miskin ketika dia merasa lapar. Di situ jiwa kita timbul jiwa empati, ada jiwa solidaritas kita sesama manusia. Nah, yang ketiga adalah ibadah zakat. Ibadah zakat ini kalau kita lihat di mana pelaksanaannya kita orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Ya. Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat bagi zakat fitrah dan orang-orang yang mampu, di mana zakatnya telah mencapai nisab, itu dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak. Di sini ada lagi makna daripada solidaritas umat, saling membagi, dan yang keempat adalah ibadah haji. Ibadah haji ketika orang memakai pakaian ihram, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan ras. Ya, tidak ada perbedaan status. Kalau kita lihat, ya saudara-saudara, kita melaksanakan ibadah haji, ketika dia memakai pakaian ihram, andaikan ada seorang presiden, seorang tuan, seorang raja bersama-sama beribadah dengan seorang hamba atau seorang pembantunya atau seorang ajudannya. Yakin percaya, orang tidak tahu yang mana presiden, yang mana ajudan karena mereka memakai pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram. Tidak ada perbedaan kecuali ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita sudah memaknai ibadah fardu ini, yang empat tadi, mulai daripada sholat, puasa, zakat, dan haji, kita maknai, kita faham secara hakiki makna tersebut, maka akan tergambar orang-orang yang senantiasa betul-betul sudah melaksanakan ibadah secara kafah. Itu tergambar dalam kehidupannya sehari-hari. Tergambar dalam hablu nasnya. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas salat kita, kualitas puasa kita. Kita saling membagi dengan berzakat fitrah. Insyaallah setelah kita melaksanakan puasa sebulan di bulan suci Ramadan ini, meningkatkan jiwa solidaritas kita sesama manusia, dan tergambar bahwa kita adalah orang-orang yang kafah dalam melaksanakan ibadah. Lebih dan kurangnya, mohon dibaafkan. Wallahumma wafiqilakum tariq, Allahumma sta'an wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.